Memiliki mobil sport nan mewah bisa jadi impian banyak orang. Gak heran harganya pun tinggi, mulai ratusan juta hingga miliaran rupiah. Tapi dengan dana terbatas, ternyata kita juga bisa memiliki mobil sport mewah loh. Seperti yang dilakukan oleh Roni Nopirman, pria asal Baleendah, Kabupaten Bandung ini. Berawal dari hobi, kini dia menjadi modifikator mobil ekstrim yang mampu mengubah mobil jenis city car menjadi supercar. Mungkin menurut mereka mirip. Jadi barangkali mereka pengen dengan budget yang murah gitu ya. Terus bisa dipakai harian juga, perawatannya juga murah, mereka jadi pesan gitu. Setiap mobil biasanya diproses 8 hingga 12 bulan, tergantung seberapa detail replika yang diinginkan customer. Di bengkel ini, soal modifikasi, Roni akan menyesuaikan dengan keinginan customer. Namun, dia memastikan hasilnya tidak melanggar aturan yang berlaku. Pelanggannya datang dari berbagai kalangan. Rata-rata berasal dari luar daerah, seperti Sumatera dan Kalimantan. Untuk satu unit mobil biasanya menghabiskan budget 200 hingga 300 juta rupiah. Lisa Kamala, Tamagimalaya, melaporkan untuk Metro.